Okey, sekarang betul-betul waktu malam dan kita nak masuk dekat salah satu rumah yang mana dah ada elektrik. Boleh masuk bang? Boleh. Wah, nak tengok jap. What's up guys, back to another video. It's me, Mainoski. Kembali lagi dalam Amal Bank Islam. Okay guys, so kali ni, minggu ni, konten kali ni kita berada di Kampung Orang Asli Woh Intik, Tapah, Perak, di mana kampung ini berada lebih kurang 16 km daripada Jalan Besar, Tapah. So, minggu ni, konten kali ni kita akan support satu majlis perasmian PV Solar yang dibawakan oleh Sadaqah House Bank Islam. Tapi guys, sebelum tu kita saksikan, kita berada di Bandar Tapah, Perak untuk membeli semua barang-barang sumbangan untuk diberikan kepada 24 asnaf di Kampung Orang Asli Woh Intik. So, layan guys. So, kita betul-betul dekat bandar Tapah ni, bandar baru Tapah, depan-depan salah satu pusat beli belah. So, kita tengah loading barang untuk barang-barang yang dibawa ke KOA Woh Intik. Say hi sikit. Yes. Say hi sikit. Yes. Ini kita ada buku-buku di sana. Ada beras. Untuk isi barang. Untuk? Plastik untuk isi all this barang. Okey. KL, Rawang. Lepas tu sekarang sampai kat Tapah. Naik isi minyak. So, saya dan tim-tim Amal Bank Islam yang Sadaqah House baru saja sampai di KOA Woh Intik untuk hari pertama. So, kita dah loading barang-barang yang kita beli tadi dekat Pekan Tapah. So, this is the situation. Guys, hari pun nak menjelang malam. So, last aktiviti kita hari ni, kita bagi gula-gula. Terima kasih. Terima kasih. Kejap. Mana lagi kawan-kawan? Terima kasih. Terima kasih. Kita dapat saksikan kat sini, sekarang dah betul-betul masuk waktu senja dan waktu malam. Rumah lama masih lagi menggunakan cara tradisional di mana diorang nyalakan api dalam rumah. Yes, kalau tengok sini, so tu dia. Kita boleh tengok. Yes, diorang nyalakan api dalam rumah untuk dapatkan cahaya dalam rumah. Tapi perbezaan dia, bila dah ada genset and then dah ada solar, boleh tengok rumah-rumah yang batu dah ada elektrik. So, okay, sekarang betul-betul waktu malam dan kita nak masuk dekat salah satu rumah yang mana dah ada elektrik. Boleh masuk bang? Boleh. Wah, nak tengok jap. So, ini dia lampu. Okay, kita matikan lampu kita. Okay guys, betul-betul kat dalam rumah, rumah diorang dah ada elektrik. So, this is how the situation. Waktu malam, diorang dah ada tenaga elektrik. Ha, terima kasih kepada siapa yang terlibat mengelektrikkan kampung di KOA Woh Intik. Yes. Yes. Jom, gerak. Okay, bye. Kita jumpa esok. Esok pagi. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Bye-bye.